Okay, Assalamualaikum, saya Riel. Selamat kali ke channel Mekah Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Mekah Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, subscribe. Terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay. Okay, video kali ni saya nak share dan review lagi dua barang daripada Ticket to the Moon. Okay, sebelum ni saya pernah buat review pasal hammock dan juga moonstrap. Ini adalah king size hammock. So kalau korang belum tengok, boleh klik link dekat description lah untuk review hammock Ticket to the Moon. Okay, so kali ni saya nak review lagi dua barang. Ni adalah Boontub dan juga Ridge Line Kit daripada Ticket to the Moon. Okay, okay, tadi permulaan video korang dah tengok lah masa saya set up dalam hujan. Apa yang menarik pasal Boontub ni, dia paling senang untuk dipasang lah. Saya suka sistem dia. Actually tadi first time saya try pasang dalam keadaan hujan dan dia tak ambil masa yang sangat lama. Okay, nanti saya akan tunjukkan lebih detail lah kenapa Boontub daripada Ticket to the Moon ni memang sangat-sangat mudah sangat kalau korang nak set up, kalau korang nak camping dengan cara hammocking. Sekarang jom kita tengok dengan lebih detail flysheet ataupun tub daripada Ticket to the Moon ataupun dipanggil sebagai Boontub. Okay, jom. Okay, ni dia punya tag lah. So untuk spek dia, saya baca sikit lah. Kita tengok dulu spek, sedikit spek pasal Boontub ni. Okay, Ticket to the Moon Boontub, dia punya sedikit manual lah. Okay, ni dia punya spec. Okay, dia punya size. Okay, dia punya first, dia punya material, dia PU coated ripstop nylon. Ni bukan polyester lah, ini material nylon. Dia ripstop, dia 2000mm PU dia. Maksudnya PU 2000mm dah cukup lah untuk halang hujan, untuk waterproof. Dia kalis air lah. Okay, lepas tu dia bagi dua Y-shape aluminium pack. Okay, dia panjang 15cm tadi. Okay, lepas tu dia bagi guy rope. Guy rope dia punya 2.5mm. Okay, dia bagi empat lah. Ada empat, dia panjang dia 2.1m. Okay, size hammock ni adalah 250x250cm ataupun 2.5x2.5m lah. So dia punya size petak lah. Lepas tu dia punya size secara diagonal adalah 350cm ataupun 3.5m. Berat dia berat dia dalam 660 gram lah. So dia memang sangat ringan. Material dia memang sangat berkualiti lah. So warna dia pun memang cantik. Okay, ni dia Boontub daripada Ticket to the Moon. Dia warna hijau. Okay, hijau dia cantik. Okay, first kita tengok dia punya material lah. Okay, dia punya material jenis ripstop. So boleh nampak lah garis-garis halus ni. So dia ripstop. Okay, okay, dia punya ni, apa yang saya paling suka, dia punya cara set up lah. Dia gunakan tali macam ni, guideline ni. Dia memang dia dah disertakan sekali. Lepas tu dia ada bagi satu karabiner. Kita just lilit ke pokok dan sangkut je macam ni. Okay, memang sangat mudah. Sangkut macam ni. Lepas tu yang ni dia punya, dia ada satu sistem ni dekat buckle dia ni, kita boleh ketatkan. Contoh macam ni. Okay, saya longgarkan dulu. Okay, ni dah longgar. So kalau kita nak ketatkan, kita tarik je yang atas ni. So dia tarik, dia akan terus lock. So kita boleh adjust lah ikut ketegangan yang kita nak. So dia akan lock lah. So dia takkan bergerak. So memang sangat mudah. Okay, tu saya suka lah, memang paling cepat. So yang ni dia ada satu poket lah. So bila kita dah nak simpan, kita boleh gulung, kita boleh selit dalam poket ni. So yang ni pun sama, sama dengan yang sana. Kita just lilitkan kat pokok, lepas tu kita tarik je tali dia ni. So dia akan terus tegang. So kita tak payah nak buat satu tali reach line kat bawah ni, tak payah. Dia just memang auto, dia dah ada dia punya buckle ni, dan kita ketatkan je. So memang sangat cepat lah. Okay, so bila dua-dua kita dah tarik tegang, bila kita dah betul-betul center lah ke arah yang kita nak, so kita boleh tarik yang ni pula. Ini terus tarik ke bawah. Dia sama juga, dia gunakan sistem yang sama. Yang bagus ni dia buat color code yang berbeza. Kalau biru kena yang kat pokok, yang orange ni untuk kita packkan ke tanah. So macam ni dia dah bagi pack aluminium pack ni. Okay, so kita sangkut dekat dia punya loop ni. Lepas tu ni pun kita tarik je untuk tegangkan dia.
kita tarik. So memang sangat mudah, bila tarik dia terus lock. Okay, so yang sebelah sana pun sama juga. So bila dah tarik, dia akan jadi tegang macam ni. So macam ni memang bagus lah untuk aliran air. Nampak? So air tak melekat, so air boleh turun terus ke penjuru ni. Okay, so barang kedua yang saya nak review, yang saya dah guna tadi adalah ni, Ticket to the Moon Reach Line. Okay, Reach Line Kit. So yang ni gunanya macam sebagai organizer lah. So kita boleh letak barang. So mudah lah, sebab kalau nak harapkan poket pada hammock tu macam tak cukup lah. So kalau kita perlukan satu poket tambahan, so kita boleh gunakan ni lah, Reach Line Kit daripada Ticket to the Moon. So ni spek dia. Okay, ni cara guna dia lah. Dia mudah je guna dia. Okay, nanti saya tunjuk dengan lebih detail. Dia PU coated. Ni dia punya tali lah. Okay, dia dah ada tali 3mm. Lepas tu berat dia ringan 80 gram sahaja. Length dia, panjang dia maksimum 320 cm lah. So ni dia dah ada organizer, dia bagi dua karabiner sekali. So ni dia Reach Line Kit daripada Ticket to the Moon. Dia dah bagi sekali tali lah. So tali ni kita just sambung je dekat hammock punya strap ni. Okay, macam ni contoh. Dia sangkut je kat sini dengan yang hujung sini. Okay, so dia dah siap dah. So benda ni memudahkan kita nak sangkut barang lah dekat kita punya hammock setup. Contoh macam ni, saya letak botol air. Lepas tu dia ada 3 poket kat sini dan 3 poket yang sebelah sini lah. Dia ada satu poket lebih besar. So kita boleh letak kita punya handphone ke, kita punya wallet ke, makanan ke. So macam-macam lah boleh letak. So material dia pun bagus, dia lembut je. So memang nak simpan pun mudah. Okay, ini saya tunjuk sikit lah saya punya setup hammock tadi. So saya gunakan buntap ni sekali dengan ni lah, Ticket to the Moon king size hammock dan juga moon strap. Okay, ni moon strap. So kalau saya camping gunakan hammock, saya akan gunakan setup macam ni lah. So macam ni, sebab tadi hujan dia tak lama sangat, so saya letak tarp ni dengan hammock agak jarak sikit lah. So saya boleh bergerak bawah hammock ni dengan lebih mudah. Okay, sebab dia tinggi. So in case lah kalau hujan terlalu lebat dah lama, saya akan adjust hammock ni, dia rapat sikit dengan, saya akan adjust muntap ni so bawah sikit, dia lebih kurang sama tinggi dengan hammock ni lah. So bila angin tiup ke, ada tempias, dia kurang sikit lah tempias dia. Kalau korang yang jenis suka camping secara hammocking, pada saya dua-dua produk ni memang sangat bagus. Saya suka tap dia punya sistem, memang sangat memudahkan. So dah tak banyak sangat step, so kita dah tak payah nak buat reach line punya tali semua apa. Memang sangat mudah, kita just tarik je, dia terus tegang. Okay, lepas tu material dia pun memang sangat bagus lah, dia punya kualiti dia. Dia gunakan nylon ripstop. Dia punya PU pun 2000mm. So kalau hujan tak ada masalah. Okay, so kalau korang berminat nak dapatkan dua-dua produk daripada Ticket to the Moon ni, termasuk hammock ni sekali, so korang boleh klik link dekat description. Korang boleh dapatkan dengan Outdoor Pro lah. Outdoor Pro adalah pengedar rasmi barang-barang Ticket to the Moon. So pada saya, barang-barang Ticket to the Moon memang kualiti dia memang sangat terbaik lah. So itu saja video kali ni. Semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.